Nabi juga menyebut dalam hadis yang lain, ada tiga jenis manusia yang kita ni, ini hadis yang sangat popular yang semua orang dah dengar, tapi kadang-kadang kita macam buat donor je, tak nak dengar je. Yang pertama kata Nabi, orang yang berjaya, orang yang cemerlang, orang yang terbilang, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, orang sentiasa berubah, dapat ilmu diamal, dapat ilmu diamal, ini orang yang berjaya. Mudah-mudahan tuan-puan yang mendengar seperti juga saya, kita sama-sama masuk golongan orang yang berjaya, insyaAllah. Yang kedua, orang yang tertipu, terpedaya, ditipu di diri sendiri. Hari ini sama macam semalam, dapat ilmu, dapat tip, ya, dapat petua, langsung tak amal, just because kita sangka kita dah pandai. Ini orang yang terpedaya. Jangan anda jadi begitu. Ingat, ingat, ya, jangan begitu. Yang ketiga, orang yang celaka. Mudah-mudahan tuan-puan tidak begitu. Of course, mudah-mudahan saya, mudah-mudahan tidak begitu. Orang yang celaka, hari ni lebih teruk dari semalam, ya, yeah? Dia makin lama makin patah semangat, makin give up, makin tak elok perangai, makin mudah terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dan rumusan yang saya nak buat sekarang termaktub dalam satu kata-kata hikmat seorang usahawan, guru saya. Dia kata apa? Orang lain buat duit, anda sibuk buat alasan. Tetapi hakikatnya kita tak boleh buat dua-dua sekali. Kalau kita buat alasan, kita tak boleh buat duit. Kalau kita buat duit, kita tak perlu beri alasan. Anda bagaimana? Langkah pertama ialah dengan bertindak. Jadi nak bertindak macam mana kalau kita tak tahu apa yang kita maksudkan dengan kejayaan yang ingin kita capai? Untuk berjaya ni, adik-adik, anak-anak, saudara-saudari yang mendengar, ya, kita kena ada pengorbanan yang sewajarnya. Tidak ada kejayaan datang dengan menggolek ataupun yang datang dengan melayang. Tak kisahlah bulat ke, pipih ke, lonjong ke, bujur ke, tak kisahlah. Tetapi tak ada kejayaan datang menggolek, tak ada kejayaan datang melayang. Tak ada. So kita kena usaha dengan cara yang betul.